Video kali ni saya nak tunjukkan kepada anda lagu mana cara untuk anda maintain 300 PV setiap bulan. Sebelum ni saya duk kata kepada anda duk tukar baru rumah kepada DSN, guna produk DSN, anda akan dapat maintain 300 PV setiap bulan paling kurang. Untuk video kali ni saya nak tunjukkan kepada anda dan saya sediakan kepada anda 23 barangan dan juga produk DSN untuk anda maintain 300 PV setiap bulan. Kalau anda nak maintain 300 PV setiap bulan dengan cara yang lebih senang, ini adalah cara warga CGN buat setiap bulan untuk maintain 300 PV setiap bulan. Untuk ketahui lebih lanjut, tonton video ini sehingga selesai. Yo, good morning DSN, welcome back to Pecah Media Channel. Jadi kepada anda yang baru saja sampai di Pecah Media Channel ni, nama saya Afnan Rafiq. Untuk video kali ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana anda nak maintain 300 PV setiap bulan. Untuk video kali ni saya sediakan kepada anda so-so produk dan juga barang ni dari rumah kita, barang yang keperluan harian, produk-produk kesihatan hok wajib ada dari rumah anda. Dan ini adalah cara macam mana trik ataupun orang kata hack lah, hack untuk anda maintain 300 PV. Sebelum ni mungkin anda tak tahu lah macam mana anda tahu maintain 300 PV tu, cuma anda tak tahu gapi ya produk yang anda perlu. Jadi untuk video kali ni saya sediakan kepada anda satu persatu dan saya akan buktikan kepada anda bahawa tukar bagi rumah sahaja dan juga guna produk DSN, anda dah dapat dah maintain 300 PV paling kurang setiap bulan. Dan saya juga sediakan kepada anda modal-modal dia berapa lah. Jadi tip ni boleh guna sepanjang masa, saya jamin. Sebabnya kalau harga naik, PV juga mesti naik. PV dari DSM itu maaf, tak ada istilah menurun dari DSM deh. Kalau harga turun tu alhamdulillah, tapi PV jangan harap. PV dia memang setakat tu. Jadi PV ni boleh guna 20 tahun pun insya Allah boleh guna deh. Okey, tanpa kita buang masa lagi, jomlah kita tengok gapi ya produk-produk yang anda perlukan. Yang pertama, bahagian bilik air. Saya pilih 7 barangnya. Barang dari bilik air, 7 barangnya. Kemudiannya, barang dari bilik tidur dan juga sekitar rumah kita juga 7. Jadi 14 barangnya dah situ. Dan seterusnya, produk DSN dan juga minuman. Ada 9 produk. Jadi semua sekali 23 jenis barangnya dan produk. Okey, kita straight to the point. Kita start dengan bilik air dulu, barang yang keperluan kita. Barang yang pertama adalah brush gigi. Brush gigi saya pilih 2. Brush gigi ni kali 2, PV dia adalah 3.4, harga ahli RM RM10. Barang yang seterusnya adalah ubat gigi. Ubat gigi saya pilih 2 juga. Sebabnya rumah saya ni ubat gigi 2 minggu sekali habis. Jadi 2 untuk sebulan cukup lah untuk 5 orang. Ni saya pilih 2 ubat gigi 2. Kalau PV untuk ubat gigi 2 ni, PV dia adalah 12.9, harga ahli adalah RM28.90. Untuk seterusnya sabung, sabung juga saya pilih 2. Sabung PV dia 24, harga ahli RM50.90. Shampoo satu sahaja 12 PV dia, harga ahli RM25.30. Aloe vera cuci muka 1, 4.2 PV dia, harga ahli RM14.90. Toilet bowl. Toilet bowl ni perlu ke? Perlu deh. Kalau tak perlu lah anda kata toilet bowl ni, ada kita tengok jambe tu. Karak ke dah karak. Jadi toilet bowl ni bagi saya wajib lah. PV 3.2 dan harga ahli adalah RM13. Terakhir untuk barang yang keperluan kita dalam bilik air, iaitu sabun basuh. Sabun basuh baju tu, PV dia 5.8 dan harga ahli RM20.90. Jadi settle untuk bahagian barangnya bilik air. Seterusnya kita bergerak kepada bilik tidur dan juga kawasan rumah kita. Barangnya hak pertama adalah minyak rambut. Minyak rambut saya pilih satu saja, PV dia 3.8, harga ahli RM12.30. Seterusnya bedak 4.5 PV dia, harga ahli RM13.20. Minyak gana ataupun minyak urut, PV dia 10.5, harga ahli RM23.30. Zimiko, PV dia 3.8, harga ahli RM12.80. Kerim malai untuk jawak, jeragak apa semua tu, 11 PV dia, harga ahli RM32.2. Kerim siar 7.1,
PV dia harga ahli RM 21.30 sen. Minyak wangi 23.5 PV dia harga ahli RM 60.20 sen. Untuk barang yang bilik tidur dan juga kawasan rumah ni saya pilih satu sajalah deh. Untuk seterusnya, okey, kita settle dah bahagian bilik air dan juga kawasan rumah kita. Seterusnya kita pergi kepada minuman DSN dan juga produk DSN hok wajib ada dari rumah anda. Okey, produk hok pertama adalah RG90 kapsul. RG90 kapsul ni PV dia 51.5, harga ahli RM 95.70 sen. GL90 kapsul PV 31.5, harga ahli RM 67.70 sen. Sprulina 120 tablet 20 PV dia harga ahli RM 47.00 sposeng. Androgy 30 kapsul 10 PV dia harga ahli RM 24.20 sen. Morinzi sebotol 16 PV dia harga ahli RM 39.10 sen. Bodypine 285 ml 50 PV dia harga ahli RM 110.00. Kopi Linzi 1 9.5, harga ahli RM 20.8. Kopi Koriset 1 ataupun sobek 10.5 PV dia harga ahli RM 20.90 sen. Lemon Z sobek 7 PV dia harga ahli adalah RM 18.30 sen. Jadi tibalah masanya saya nak ayak berapa PV dia dan juga modal dia berapa lah. Kebanyakan orang nak tahu modal dia lah, PV dia. PV tahu dah 300 atau lebih. Awak nak tahu modal. Ini adalah harga sebelum bulan 12 deh. Kayak gitu bulan 12 naik dah harga. Tapi bagi saya kalau harga naik, PV garanti naik, jangan bimbang. Jadi benda hok saya share kepada anda ni, ingat ni. Anda boleh guna siapa bila-bila. Sebab apa? Bila anda guna je semua produk ni ataupun barang yang saya sediakan kepada anda ni, kalau harga dia naik, PV dia juga akan naik. Maknanya teknik ni anda boleh guna siapa bila-bila. Dah. Tak pernah orang share kepada anda. Jadi saya share kepada anda tip ni royak saya. Semua tak ada orang nak betes sosok kepada anda ni. Ini cara hok paling senang untuk anda maintain saya sediakan kepada anda ni dan anda perlu gunalah. Dan juga ada juga barang yang saya sediakan kepada anda ni PV dia kecil tapi harga dia tinggi. Anda kena tengok baliklah hok tu. Anda kena pertimbangkan balik anda nak guna ataupun tak. Ni adalah untuk keluarga saya dan juga untuk saya sendiri. Jadi anda boleh pertimbangkan balik PV hok kecil ataupun harga dia tinggi, anda boleh tolak. Jadi anda boleh tolak tepi juga. Jadi total PV dia berapa? Semua orang duk marah tu nak tengok total PV. Okey, total PV dia adalah 341.4. Tu total PV dia. Jadi lepas bulan 12 ni PV dia akan naik dan juga modal dia akan naik lah. Okey, modal dia, jangan marah, sabar dulu. Modal dia adalah RM 791.4%. 791 ya 40 sen. Jadi baba saya kata untuk zaman sekarang ni nak 300 PV 800 ya tak lari. Itulah baba saya kata. Sebab sebelum ni saya rasa 300 PV ni macam 500 ya 600 ya gitu ya. Ternyata capai juga dekat 800. Jadi tak boleh nak nafikanlah benda tu. Dia ada cara dia sebenarnya untuk anda main 300 PV ni dengan cara lebih mudah. Tapi anda kena ni lah, kena jadi seorang leader. Macam anda kena beli banyak kopi. DSN ni dia produk DSN. Sebab tu saya letak juga produk DSN. Sebab produk DSN ni PV dia tinggi. Jadi anda kena guna produk DSN lah. Hok PV dia tinggi tu. Jadi produk bagi saya wajib lah. Orang sihat mesti makan, orang sakit wajib makan. Jadi produk DSN ni kita kena jadikan pemakanan kesihatan. Sebab tu DSN ni dia bukan ubat. DSN ni dia bukan ubat. Jadi kita boleh makan sehari, kita wajib makan. Sebab dia pemakanan kesihatan sehari kita. Kita kena makan ke mana-mana pun. InsyaAllah video ni dapat membantu anda lah. Macam kalau anda rasa terik sikit tau, anda boleh lah kira. Okay, saya sedia dah lah pelakor kira PV apa harga apa semua. Jadi anda boleh nilai situ lah hak mana macam PV dia rendah ke apa harga dia tinggi. Anda boleh tolak sendiri lah untuk anda dapatkan betul-betul 300 PV tu. Jadi ni adalah cara saya. Kalau menyusahkan anda, saya minta maaf. Macam anda kata, oh produk ni tak perlu. Misalnya adalah produk macam gapai
ada barangnya ko brus gigi ko macam sapa dua buah. Sebab apa sapa dua buah? Sebab mudah untuk bule-bule seterusnya tak boleh tak boleh dah. Ha. Jadi misalnya toilet bowl, tak perlu toilet bowl. Biarlah jangan backup kat pun. anda boleh petin backup sendirilah macam PV-PV yang kecil tu. Tapi bagi saya ni adalah untuk persendirian eh. Untuk macam anda tak ada group. Kalau anda ada macam misalnya anda leader, tapi anda tengok juga video ni, saya respect lah pada anda. Anda tahu dah saya untuk buat 300 PV, tapi anda tengok video saya, saya memang respect lah kepada anda. Saya terima kasih lah, saya gitu, memang terbaik, memang leader terbaik. Jadi video ni anda boleh sharekan kepada semua orang. Jadi tip ni boleh guna sepanjang masa, saya jamin. Sebabnya kalau harga naik, PV juga mesti naik. PV dari DSM minta maaf, tak ada istilah menurun dari DSM deh. Kalau harga turun tu alhamdulillah, tapi PV jangan harga. PV dia memang setakat tu. Jadi PV ni boleh guna 20 tahun pun insya-Allah boleh guna dah. Insya-Allah. Jadi ambil saja positif, jangan ambil negatif. Teruskan berusaha, jangan lupa untuk berdoa. Thank you for watching this video. I'm Afnan Rafiq. See you at the top. CGN.